Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar kau berkatilah majlis graduasi Maktab Rendah Sains Semara Gemencih kali ke-13 pada tahun 2020 pada pagi yang indah ini, dari awal hingga ke akhirnya mendapat riayah dan inayah serta keberkatan daripadamu. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, kami berhimpun dalam majlis ini adalah untuk meraikan kejayaan dan kecemerlangan para pelajar Tingkatan 5 MRSM Gemencih pada tahun ini. Engkau jadikanlah majlis ini sebagai satu titik permulaan kepada mereka untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Jadikanlah kami sentiasa berusaha menuntut ilmu pengetahuan di dalam pelbagai bidang dan menjaga amanah ilmu yang kami perolehi. Berkatilah ilmu yang kami pelajari agar dengan ilmu tersebut dapat menjadikan kami insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan beramal dengan ajaran agamamu dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, kurniakanlah kepada semua ibu bapa pelajar MRSM Gemencih mardiyah dan maghfirahmu. Rahmatilah mereka dan berkatilah mereka kerana mereka telah melahirkan, memelihara dan mendidik kami sejak kecil lagi. Segala jasa dan pengorbanan mereka, kau balaslah dengan rahmat dan syurgamu. Ya Arhamar Rahimin, limpahkanlah kasih sayangmu kepada seluruh warga maktab ini, terutamanya para guru kami yang kami sayangi. Mereka telah banyak berkorban masa, tenaga dan segalanya untuk kami. Redalah mereka dan berkatilah mereka agar kesudahan mereka adalah mendapat jannahmu jua. Ya Allah, ya Akramal Akramin, ikhlaskanlah niat kami dalam perjuangan kami ini dan satukanlah hati-hati kami serta limpahilah hati-hati kami dengan nur hidayahmu sentiasa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنكُمْ. Pohon mengkudu di selang bidara, celah angsana meredup di hutan. Selamat datang pembuka bicara, majlis graduasi kita raikan. Selamat datang ke majlis graduasi Maktab Rendah Sains Mara Gemencih secara maya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita merealisasikan majlis graduasi MRSM Gemencih kali ke-13 pada tahun ini. Yang berbahagia, Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Pengerusi MARA. Yang berbahagia, Datuk Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA. Yang berbahagia, Puan Wan Ainizah binti Arifin, Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Yang berusaha, Tuan Haji Luqman Anas bin Osman, Pengetua MRSM Gemencih. Yang dihormati, Barisan Ahli Senat serta Barisan Pendidik, dan yang diraikan, para graduan Tingkatan 5 2020. Salam buluh beralas papan, hidangan raja elok ditalam,
Sudilah ayahanda beri ucapan, kata Aluan pemanis galam. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berusaha Pengetua MRSM Gemencih, Tuan Haji Luqman Anas bin Osman untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia sama-sama kita kumpul pada pagi ini dalam meraikan majlis graduasi SPM 2020. Yang berbahagia barisan di timbalan-timbalan pengetua, ketua-ketua jabatan, kaunselor, guru-guru, seterusnya anak-anak, pelajar graduan MRSM Gemencih SPM 2020. Alhamdulillah, dalam bentuk norma yang baru, seperti mana sedia maklum bahawa kita diuji dengan pandemik. Jadi untuk majlis graduasi hari ini juga kita terpaksa melalui satu norma baru yang telah ditetapkan. Bersyukur juga kita kerana kami guru-guru MRSM Gemencih berusaha untuk membuat yang terbaik untuk anak-anak bagi merealisasikan salah satu daripada sistem pendidikan MRSM, iaitu majlis graduasi. Apa yang penting dalam graduasi ini adalah anak-anak semua, alhamdulillah, seramai 172 orang pelajar layak dianugerahkan setiap graduasi kerana telah melalui pelbagai syarat yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Jadi jadikan majlis ini sebagai satu pemangkin dan semangat untuk anak-anak terus mencipta kejayaan yang cemerlang dalam SPM yang sedang berlangsung sekarang. Moga dengan kemeriahan dan juga kegemilangan majlis pada pagi ini, begitu juga akan dapat disalurkan di dalam keputusan SPM yang akan keluar. Okey, dan juga moga-moga semangat ini akan terus berkekalan. Sedikit nasihat daripada saya bahawa SPM bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan SPM. Okey, jadi untuk itu masih lagi ada masa untuk kita terus berusaha, okey, mencapai kejayaan yang cemerlang. Jadi buat akhirnya, terima kasih juga kepada barisan penyelaras dan ahli jawatankuasa Jenderal Graduasi yang bantu kos lumus untuk menjayakan majlis pada hari ini. Okey, sehingga kita berjaya membuat satu majlis dengan bentuk norma yang baru. Jadi sekali lagi tahniah kepada semua graduan di atas pencapaian anda. Okey, terima kasih semua di atas kerjasama yang diberikan. Sekian saja untuk pada kali ini. Aku luqouli hadza wa astaghfiru lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pengetua MRSM Gemencih atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Puan Wan Ainizah binti Arifin, Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para graduan MRSM SPM 2020 dan warga pendidik yang dikasihi serta para ibu bapa yang dihormati. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT dan dengan limpah dan kurnianya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan majlis graduasi MRSM 2020. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah pada semua pelajar yang telah berjaya melalui sistem pendidikan MRSM sehingga layak bergraduasi. Dalam keadaan pandemik yang melanda dan perubahan norma yang berlaku sejak awal tahun 2020, anak-anak pelajar telah melalui perubahan dalam sistem pendidikan yang tidak dijangka-jangka. Kaedah belajar secara bersemuka yang dianggap perkara biasa menjadi satu perkara yang sangat mahal dan dirindui apabila kaedah PDP berubah kepada sistem pembelajaran home-based learning. Syabas kepada anak-anak pelajar MRSM Tingkatan 5 2020 yang cekal dan sabar melaluinya. Dari SPMRSM yang tertangguh, bersambung dengan ulang kaji bersemuka dan online, anak-anak semua melaluinya dengan tekun sekali. Alhamdulillah dan tahniah anak-anak. Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan kepada warga pendidik dan para ibu bapa
serta seluruh warga maktab atas keprihatinan dan sokongan padu yang diberikan bagi merealisasikan pencapaian pelajar. Pelbagai pelaksanaan program berteraskan sistem pendidikan MISM yang memberi manfaat penuh pada pelajar bagi memberi sokongan dan suntikan semangat untuk terus maju ke hadapan sehingga berjaya di peringkat pengajian tinggi kelak. Anak-anak pelajar, pastikan anak-anak nyatakan secara lisan ucapan peragaan ini pada semua guru dan ibu bapa yang telah memastikan anak-anak terus bersemangat. Kini, para gurulah antara petugas barisan hadapan dalam sektor pendidikan bagi menggalas tanggungjawab mereka, memastikan anak-anak pelajar MISM terus konsisten meraih pencapaian cemerlang dalam akademik. Saya doakan semoga tahun 2021 menjadikan warga pendidik dan pelajar MISM terus cekal, tabah dan gigih menghadapi cabaran semasa. Tahniah dan sekalung penghargaan sekali lagi buat pelajar, ibu bapa dan warga pendidik semua. Kejayaan para pelajar bergelar graduan MRSM menunjukkan anda sangat komited untuk mengasahi ilmu dalam keadaan apa sekalipun. Semoga pilihan khusus atau bidang pengajian di peringkat tertiary anak-anak adalah bidang yang anak-anak minati secara mendalam untuk dijadikan kerjaya kelak. Saya pasti anak-anak graduan lepasan MISM akan berjaya menjadi insan yang memberi manfaat pada agama, bangsa dan negara. Namun, dalam apa bentuk sekalipun setelah bergraduasi kelak, ingat kita adalah anak-anak MARA. Selamat maju jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Dato' Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar rebum buluh dilentur. Di dalam hutan elok berteman. Semangat MARA tak pernah luntur, biar bertahun ditelan zaman. Menuntut ilmu bekalan kekal. Meneguh pendirian menajam akal. Menuntut ilmu perelok diri, disantun orang serata negeri. Menuntut ilmu rela berkorban, nama disanjung tertulis di coretan. Menuntut ilmu ikhlas berteman, budi disebut sepanjang zaman. Buat bangsal di Pulau Daik, menahan taut sambil mengilau. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Perjalanan menuju menara bukanlah mudah. Harus cekal berhati tabah. Biar hujung negeri, biar seberang laut, di MARA, tempat kalian berpaut. Di sini peluang terhampar, buat orang mahu dicabar. Di sini ikma menawan, bukan pakar dan para ilmuan. Melahir usahawan juga negarawan, pemikul teras perjuangan. Pantai lagi kan berubah, ini kan pula hati manusia. Jangan lemas bila dipuji. Jangan tenggelam di badai keji. Biar diri dipandang rendah, asalkan ilmu terus meninggi. Biar rintangan harus diredah, asalkan selesa kemudian hari. Wahai penghapus kalam Tuhan, janganlah lalai berbuat dosa. Wahai anak MARA sekalian, tingkatkan kualiti, akhlak diperkasa. Biar seantero di kabar berita, anak MRSM bukan biasa. Arkitek, doktor atau jurutera, mukmin profesional yang di bahu kanan agama, di bahu kirinya kerjaya. Janganlah lupa selagi mengalir darah merah, selagi itu tertakluknya kita. Akan janji pada ayahanda bonda, janji guru sang wajah perwira, serta sumpah setia pada MARA. Jadilah orang yang mengenang jasa, pada jasad yang membela, pada tubuh yang menjadi pelita, juga agensi yang memayung bangsa, menjunjung amanah mulia. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Azhar
atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Pengerusi MARA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama meraihkan majlis graduasi MRSM 2020 secara maya. Dengan rasa bangga saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pelajar yang dianugerahkan sijil graduasi MRSM kerana anda telah berjaya memenuhi syarat-syarat graduasi MRSM. Ucapan syabas dan tahniah juga kepada guru-guru yang gigi berusaha tanpa jemu dalam memastikan kecemerlangan pelajar. Syabas dan terima kasih turut diucapkan kepada Badan Pemupakatan Pendidikan MARA Muafakat dan warga MARA seluruhnya yang begitu komited dalam apa jua perkara. Sejak penubuhannya 49 tahun yang lalu, MRSM telah memberi sumbangan yang besar kepada negara dalam mencipta modal insan. Hasilnya kita telah berjaya melahirkan seramai 178,756 orang alumni MRSM. Alhamdulillah, ada di antara mereka telah pun menjadi tokoh negara, ahli perniagaan yang berjaya, ahli korporat terkenal, jurutera, doktor dan pelbagai lagi kejayaan yang telah mereka capai. Justru penerapan sistem pendidikan MRSM yang berteraskan kepada subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik amat signifikan dan relevan bagi memenuhi pasaran industri dunia dengan agenda pembangunan negara. Kita perlu bergerak maju seiring perubahan teknologi bagi memperluaskan akses kemudahan kepada kita semua untuk mencapai pembangunan dan kemajuan negara. Bertitik tolak dari hari ini, anda sebagai pelajar akan menelusuri dunia akademik seterusnya di peringkat tersyari, sama ada di dalam maupun di luar negara untuk mencapai kelayakan yang lebih cemerlang lagi. Selepas itu, anda semua akan memasuki dunia pekerjaan dan MARA berharap dengan kecemerlangan akademik yang bakal dicapai, insya Allah, anda akan menerjui dunia profesional sebagai perintis, inovator dan mampu menghasilkan ciptaan yang memberi manfaat sejagat, seperti menghasilkan formula penawar kepada wabak COVID-19. Menjadi pakar ekonomi negara dan global, insya Allah. Saya juga difahamkan bahawa seramai 8,106 orang calon daripada 53 buah MRSM bakal menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari 2021. Ini adalah cabaran besar buat guru-guru dan ibu bapa pelajar bagi memastikan para pelajar bersedia menghadapi SPM dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Namun, ini bukanlah suatu penghalang buat guru-guru dan pelajar untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran secara online dalam memastikan pelajar terus mendapat input pembelajaran. Sehubungan itu, saya ingin berpesan kepada semua pelajar MRSM di seluruh Malaysia. Anda adalah harapan agama, bangsa dan negara. Manfaatkanlah masa muda anda dengan terus menimba ilmu dan mencipta kejayaan kerana anda generasi pemimpin masa depan negara. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis graduasi MRSM pada kali ini dalam keadaan norma baharu, khususnya kepada bahagian pendidikan menengah MARA, guru-guru, warga MRSM dan juga para ibu bapa. Selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan besar SPM. Kejayaan pasti milik anda, insya Allah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Graduasi Maktab Rendah Sains MARA 2020. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Hajah Azizah, atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Luqman Anas bin Osman, Pengerusi Senat Maktab Rendah Sains MARA Gemencih, untuk membacakan pengisytiharan graduasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada Senat dan setelah disetujui dan luluskan oleh Jawatankuasa Tertinggi Kurikulum MRSM, adalah dengan ini diisytiharkan
bahawa seramai 172 orang pelajar tingkatan 5 yang tercatat namanya dalam senarai buku program graduasi 2020 telah memenuhi segala syarat serta lulus peperiksaan yang telah ditetapkan dan pada hari ini dianugerahkan sijil graduasi matap rendah Sains Mara. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Saat ini merupakan memori yang bersejarah kerana pada hari ini seramai 172 orang graduan layak menerima sijil graduasi MRSM. Majlis mempersilakan ketua-ketua jabatan untuk mengumumkan senarai graduan. Dimulakan dengan Ketua Jabatan Bahasa, Puan Mastura binti Mat Jaafar untuk membacakan senarai nama graduan. Dipersilakan. Berikut ialah senarai nama graduan. Nazif Irfan bin Nik Syairan, Muhammad Fahmi bin Bukhari, Muhammad Fahri bin Bukhari, Muhammad Hanif bin Mustaqim, Amni Nur Damia binti Ahmad Tajuddin, Afrina Nabilah binti Cik Muhammad Nazri, Megat Arif bin Anas, Muhammad Arif bin Muhammad Rosli, Sarah Kaisyah binti Muhammad Azma, Muhammad Hakim bin Rosli, Syasha Afiqah Muhammad Zamri, Muhammad Faizuddin bin Ahmad Faizal, Ahmad Syahmi bin Azhar, Daniel Imran bin Suhaimi, Adam Muhammad Alif bin Muhammad Nasaruddin, Faris Irfan bin Kamarul Azhar, Nik Sarah Aliana binti Hussein, Alisha Hanani binti Azizul Rahman, Ainul Mardiyah binti Bahrain, Nur Farahin Kristina binti Huzairi, Nur Hasanah binti Bakhtia Afendi, Ahmad Emir Ahmad bin Ahmad Syahir, Aish Hakimi bin Khairul Amin, Muhammad Ridwan bin Sulaiman, Yusuf bin Azhar. Nur Aliyah Afifah binti Nur Muhammad Razali, Muhammad Fahmi Ifat bin Zuhairi, Nurul Amani binti Abdul Rahim, Nur Fatin Afifah binti Samsudin, Nashrah Kasif binti Ramli, Najmuddin bin Muhammad Fauzli, Raudah Sakinah binti Paiman, Anis Solehah binti Muhammad Sabani, Muhammad Azim bin Muhammad Izani, Bakis Nur Adiani bin Zuhaimi, Ain Sakinah binti Hanif, Nur Rafiqah binti Cik Muhammad Roslan, Muhammad Faris Iman bin Saleh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Jabatan Bahasa atas kesudian membacakan senarai nama graduan sebentar tadi. Seterusnya, dijemput pula Ketua Jabatan Matematik Puan Farhana binti Abdul Salam untuk membacakan senarai nama graduan. Dipersilakan. Nur Zulbatrisha binti Muhammad Zulhelmi, Syaza Nabila binti Hajah Mustafa, Nur Erina Arisha binti Nur Hisham, Iftinan Alisha Sofia binti Maklim, Muhammad Izul Irfan bin Muhammad Hazib, Ahmad Adam Naziran bin Ahmad Nazri, Aina Farzana binti Abdul Karim, Nurul Nabihah binti Muhammad Raduan, Muhammad Husaini bin Muhammad Fadil, Hadif bin Hizbullah, Muhammad Amar bin Aminuddin, Aisyah Husna binti Azhar, Irfan Izar bin Muhammad Zahir, Anika Huda binti Ahmad Zamri, Muhammad Amir Muzaffar bin Ahmad Syarmi, Nur Zafirah binti Ahmad Suhim, Alia Nurul Farisha binti Zamzam, Nur Syahirah binti Muhammad Sabri,
Muhammad Faqih bin Syamsul Anwar, Nik Aisyah Sofia binti Nik Muhammad Farid, Wan Azalia binti Wan Azani, Afiq Farhan bin Razikin, Nur Fatihah binti Baharudin, Irfan Naim Tan bin Muhammad Mikael Tan, Muhammad Danish bin Khairul Nadim, Al-Amin bin Cik Muhammad Zulkifli, Nur Adelina Najwa binti Rosli, Nurul Nabilah binti Muhammad Nur, Azizah Syahirah binti Yusnizam Azirul, Izzah Shadiah binti Mahadzir, Natasha Nadirah binti Ibrahim, Muhammad Farhan Daniel bin Ahmad Tarmizi, Auni Damia binti Muazzam, Muhammad Umar bin Izzuddin, Muhammad Faris bin Rusli, Afiq Daniel bin Benny Hendra, Hana Humairah binti Muhammad Isa, Ifah Faikah binti Muhammad Taufik. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Jabatan Matematik atas kesudian membacakan senarai nama graduan sebentar tadi. Seterusnya dijemput pula Ketua Jabatan Sains Encik Tian Yong Hin untuk membacakan senarai nama graduan. Dipersilakan. Akmal Azim bin Muhammad Suhaimi, Ahmad Syifah Rahman bin Burhanuddin, Syamil Harith bin Saiful Azwan, Syed Muhammad Fakrullah, Muhammad Farhad bin Anwar, Siti Aisyah binti Suhaizat, Nur Anis Farishah binti Muhammad Misri, Muhammad Mifzal Adli bin Muhammad, Nur Latifah Saniah binti Ahmad Ramzi, Muhammad Budiman bin A. Razak, Amni Insyirah binti Farhan, Muhammad Amirul Haziq bin Muhammad Syukri, Nur Rafhana Adlina binti Arsyad, Syajidah Nafisah binti Tajul Arifin, Nur Alia Ashikin binti Muhammad Noor, Syahmina Syahira binti Ahmad Zaki, Ahmad Baihaqi bin Hamim, Najihah binti Rosli, Muhammad Alif Haikal bin Nur Asharuddin, Muhammad Luqman Nur Hakim bin Muhammad Latif, Muhammad Fahrul Rakib bin Samsul Kamal, Amira Sofia binti Muhammad Hidris, Ahmad Fakiuddin Ahmad Syukri, Safia binti Nur Hisham, Muhammad Hafizuddin bin Nur Azmi, Sharifah Zahidah binti Syed Abdul Rahman, Nurul Izzah Afiqah binti Izamir, Nur Naili Batrisha binti Muhammad Ridwan, Nurul Iman bin Azim, Jauzah Kamilia binti Mahathir, Nurul Nadiah binti Amir Ali, Ahmad Faqih Fahmi bin Ahmad Fauzi, Nur Kristina binti Lazuardi, Nur Syuhada Adilah binti Ahmad Sur alias Ahmad Sur, Muhammad Alif Haikal bin Jamaluddin, Muhammad Safwan bin Muhammad Syahrul, Muhammad Luqman bin Zakri dan Muhammad Fahmi Irfan bin Muhammad Fuad. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Jabatan Sains atas kesudian membacakan senarai nama graduan sebentar tadi. Seterusnya dijemput pula Ketua Jabatan Pendidikan Islam Encik Syah Zihan bin Muhammad alias Muhammad Noor untuk membacakan senarai nama graduan. Dipersilakan. Nur Kamilia Syuhada binti Razali, Muhammad Arif Aiman bin Ahmad Fauzi,
Husna Fariha bin Muhammad Faisal, Ahmad Arif Luqman bin Mat Khardi, Muhammad Daniel bin Ibrahim, Ahmad Farid Mustaza, Mior Muhammad bin Mior Rafiq, Muhammad Nur Akmal Irsyad bin Khairuddin, Intan Yasmin bin Muhammad Irnawan, Muhammad Haikal bin Samsuri, Nurul Auna binti Razali, Nur Hanisah Umairah binti Ismail, Nur Farin Hidayah binti Muhammad Fuad, Insyirah binti Ghazali, Rabi'atul Adawiyah binti Irwan, Nurul Nadirah binti Abdul Malik, Faris Darwish bin Ridwan, Muhammad Ammar Farhan bin Hasbullah, Muhammad Nur Hakim bin Ahmad Tarab, Fatini Rauhah binti Fairuz Zamir, Wan Muhammad Izhanan bin Wan Muhammad Hus, Sumayyah Akilah binti Muhammad Yunus, Muhammad Azri bin Muhammad Zam, Husna Firzanah binti Abdul Hamid, Amir Safwan bin Suhaimi, Farah Diana binti Samsudin, Haziq Aiman bin Helmi Suhairi, Nur Syukri Adi bin Sa'ad, Muhammad Nu'man bin Ahmad Jamri, Muhammad Ammar bin Muhammad Rahimi, Atira Syahirah binti Rozman, Muhammad Afnan Syakri bin Fauzan Sa'ri, Balkis Batrisha binti Selamat, Nurul Aina Nazurah binti Muhammad Afandi, Muhammad Syazwal Akmal bin Muhammad Sazali, Ainul Yasmin Farhanah binti Ahmad Husaini, Ahmad Aiman bin Ahmad Norisatuddin, Muhammad Fakhrul Khairi bin Muhammad Fauzi. Seterusnya dijemput pula Ketua Jabatan Sains Sosial Encik Syahril bin Idris untuk membacakan senarai nama graduan. Dipersilakan. Aimi Syahirah binti Azmi, Wan Nur Afika binti Wan Khairun Azmi, Ahmad Atikur Rahman bin Ahmad Zulkarnain, Wafin Wardah binti Azmi, Rumaisyah As-Saifi binti Muhammad Saiful Lisan, Muhammad Moiz Zafran bin Muhammad Marzuki, Nur Elisha Maisara binti Muhammad Suhaizan, Tuan Ahsana Alia binti Tuan Muhammad Luqman, Muhammad Nazmi bin Zamrus, Nuraini Masturina binti Safari, Muhammad Haris bin Hasdi, Muhammad Haziq bin Kadir, Muhammad Nahid Bashir bin Muhammad Rasdi, Muhammad Nazmi bin Zamrus, Muhammad Akasha bin Azman, Muhammad Is Afzar bin Zuhaini, Nordamia Dalila binti Jasri, Muhammad Iman bin Ikmal Hisham, Muhammad Khairunas bin Muhammad Sanusi, Amir bin Jabir. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Jabatan Sains Sosial atas kesudian membacakan senarai nama graduan sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada Ketua-Ketua Jabatan di atas pengumuman sebentar tadi. Hadirin sekalian, pihak pengurusan MRSM Kemenceh ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua
atas sumbangan dan kerjasama untuk menjayakan majlis graduasi ini. Daun gaharu si daun palas, alas duduk puteri kayangan, jasamu tuan tidak terbalas, seumur hidup jadi kenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.